Bagi mereka, mungkin mereka akan terasa lapar jika melihat haiwan ni. Hui. Assalamualaikum. Apa khabar semua? So, jumpa lagi aku dalam rancangan Nengok TV. Hari ni pula cerita pasal 9 makanan pelik di dunia tapi sedap. Pernah tak korang makan makanan yang pelik tapi sedap sehingga kan korang nak muntah selepas makannya? Biasanya makanan pelik-pelik banyak daripada Asia. So, inilah dia 9 makanan pelik di dunia tapi sedap. Nombor 9. Nombor 9. Guinea pig, Amerika Selatan. Ada di antara korang di sini yang mempunyai guinea pig sebagai haiwan peliharaan korang di rumah. Jika korang nak tahu, guinea pig ni merupakan salah satu makanan bagi orang Amerika Selatan. Rasanya seakan-akan gabungan antara khinzir dan arnab adalah sangat sedap bagi mereka. Dan ia juga dikatakan bagus untuk persekitaran. Nombor 8. Escamoles, Mexico. Di negara Mexico, ianya menjadi makanan biasa dan biasanya dimakan dengan dimasukkan ke dalam taco ataupun dimasak bersama telur dadar. Ia sebenarnya adalah larva atau telur sejenis semut yang sangat berbisa yang biasanya dijumpai dalam akar tumbuhan bernama agave atau maguey. Dikatakan rasanya seakan-akan keju cottage dan berasa agak pedas. Nombor 7. Nombor 7. Shirako, Jepun. Sangat pelik untuk kita tapi tidak bagi orang Jepun. Maksud shirako dalam bahasa Jepun ialah kanak-kanak putih. Tapi ia sebenarnya terma bagi kantung sperma. Kantung sperma ni sama ada daripada ikan cod, ikan buntal atau ikan angler. Bentuknya tidak ubah seperti segumpal otak kecil dan dikatakan berasa seakan-akan custard yang manis. So, tak apa, kita pergi terus pergi nombor 6. Nombor 6. Balut, Filipina. Antara yang paling pelik dan menjijikkan dan juga kejam iaitu balut dari Filipina. Ia merupakan sebiji telur itik yang disenyawakan separuh jalan. Macam telur semangkul gitu. Yang mana telur tu telah berubah menjadi embrio, kemudiannya direbus ketika embrio masih bernyawa. Cara makannya adalah dengan memecahkan hujung telur bagi mengeluarkan cecair di dalamnya. Dimakan bersama garam, cili dan juga cuka. Rasanya sedap bagi penduduk di Filipina kan bagi kita. Mau tak kau? Kalau korang makan nak benda-benda yang macam ni? Kalau aku memang hidupnya lah. So, nombor 5. Nombor 5. Ini nice. Ini aku minat. Tarantula goreng. Tarantula tu merupakan laba-laba yang sangatlah berbisa. Sangat pelik jika kalau orang makan tarantula ni. Namun, bagi dorang di Kemboja, bagi mereka mungkin mereka akan terasa lapar jika melihat haiwan ni. Jadi tak terkejutlah jika kala jengking dijadikan makanan oleh orang Kemboja ketika kelaparan di bawah pemerintahan rejim Khmer Rouge. So, kalau darurat mungkin diorang sental, tapi tarantula goreng ni tiap hari diorang makan. Tarantula ni digoreng rangup-rangup dan dijadikan snack di seluruh Kemboja dan rasanya adalah seperti ketam. Sebab kan mungkin dia kaki banyak kan ketam, dia anggap tu ketam kot barangkali. So, nombor 4. Nombor 4. Ini rare. Sup telur semut Laos. Berasal dari Laos, sup ni adalah antara sup yang paling pelik di dunia. Dia beri nama Gaing Kai Mod Daing, mempunyai rasa yang agak sedap bagi dorang lah. Rasanya agak halus dan seakan-akan rasa udang. Ia merupakan gabungan daripada telur semut dan juga embrio semut putih. Tambahan lagi, bayi semut putih ditambahkan untuk memberikan rasa masam kepada sup ni lah. Kalau kau nak rasa masam baik, kau makan gula-gula masam tu gelok lah daripada kau makan benda macam ni. So, nombor 3. Nombor 3. Bosintang, Korea Utara.
Kalau bab utaranya aku tak pelik lah. Rambut pun lebih kurang sama je semua, tak berapa pelik. Nak ni kan pasal makanan, lantak dorang. Agak sukarlah untuk korang mendapatkannya di sekitar Korea pada zaman ni. Tetapi ia masih wujud dan sangat terkenal dalam kalangan generasi tua. Ia dikatakan mempunyai rasa yang lazat jika dibandingkan dengan baunya. Apa tu sebenarnya bosintang? Bosintang ni merupakan sup yang sihat dimasak menggunakan daun bawang, bunga dandelion, rempah ratus dan juga bahan yang paling penting iaitu daging anjing. Nombor 2. Nombor 2. Huilacoch, Mexico. Huilacoch, Mexico. Pastinya jika korang terlihat kulat tumbuh pada jagung, korang juga akan terus campak kan ke dalam tong sampah. Namun tak bagi orang Mexico. Bagi diorang ia satu keistimewaan dalam masakan yang dipanggil Huilacoch, yang bermaksud najis yang sedang tidur. Kalau kita najis sedang tidur, alamatnya kita flush. Ia digunakan dalam kebanyakan masakan mereka, termasuklah enchilada dan juga sup. Bagi mereka makanan ini sangat sedap. Bagi kita, kita tak pernah rasa lagi. Mungkin ada yang lidah-lidah ekstrim boleh makan. Nombor 1. Nombor 1. Keju. Cesu Marzu, Itali. Dihasilkan di Pulau Sardinia, Itali. Keju ini dikenali sebagai keju reput. Agak menjijikkan, ia sebenarnya dihasilkan menggunakan sejenis keju Pesorino yang sudah rosak teruk. Keju Pesorino ni kemudiannya direnjiskan dengan telur-telur lalat yang dikenali sebagai lalat keju. Telur-telur lalat tersebut kemudiannya menetas di dalamnya dan mengorek lubang di bahagian dalam keju tersebut. So kan lepas bertelur, lalat dia akan jadi maggot. So maggot tu akan buat kerja. Mereka akan memakan keju tersebut dan menghadamnya. Agak rare agak cerita kali ni. Yang mana lidah-lidah ekstrim yang pernah makan benda-benda kat atas ni, boleh komen kat bawah. Kalau akulah dapat tarantula goreng tadi, aku anggap dia ketam goreng je lah. So apa-apa pun, aku nak minta maaf kalau ada salah silap aku kat sini dalam berbahasa ke. Harap korang sihat selalu, insyaAllah. Kita jumpa lain video. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera.